kawasan ini, api melebar ke belah sebelah, belah sebelah. Sekurang-kurangnya 7 rumah kuartus milik Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB hangus dalam kebakaran di Jalan Bukit Bangsar, Kuala Lumpur. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 pagi itu, semua penghuni yang juga pekerja penyelenggaraan KTMB sempat menyelamatkan diri. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 10 pagi. Sebuah jentera dengan kekuatan 15 anggota dikejarkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan kebakaran. Kerja-kerja pemadaman dijalankan berikutan rumah yang terbakar adalah rumah kayu. Menurutnya punca kejadian masih dalam siasatan.